Sederalun, Dinas Perhubungan Aceh Tamiang membongkar pasang empat tiang traffic light di kota Kuala Simpang selasa 6 Agustus malam. Pembongkaran yang selesai dilakukan pada Rabu 7 Agustus dini hari ini berkaitan erat dengan rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan hampir sebulan. Keberadaan traffic light ini sudah tidak tepat lagi dikarenakan membelakangi arus lalu lintas. Selanjutnya traffic light ini dipasang di persimpangan yang volume kendaraannya meningkat pasca rekayasa lalu lintas diberlakukan. Salah satunya berada di persimpangan Kantor Telkom. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV.